Masih bersama saya di satu meja, Mas Dirman, banyak pertanyaan masyarakat, pertanyaan publik gitu. Gimana sih sebetulnya hubungan Mas Dirman sebagai Menteri Sdm dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Pak Aris Ramli sebetulnya? Hubungannya baik-baik saja dan ketemu di sidang kabinet kita bersalaman, diskusi gitu. Ya. Dan saya merasa tidak punya masalah apa apa. Tidak punya masalah apa apa. Tapi kok di mata publik seakan-akan ada sebuah pertentangan pendapat yang yang begitu besar sebetulnya? Saya tidak tahu. Tapi menurut saya kalau dilihat seluruh pemberitaan media, saya tidak mere merespon apapun kecuali hmm. beberapa titik ya. Dan kalau sudah sudah kejauhan saya luruskan. Tapi saya merasa tidak. Dan dan kelihatannya sih begini saja. Saya mengerjakan tugas saya. Kemudian ada orang yang sebetulnya belum paham sepenuhnya gitu. Tapi karena kebutuhan untuk bersuara keras. Seolah-olah mengetek itu prestasi gitu ya. Hmm. Seolah-olah mengkritik itu prestasi, maka hmm. terjadi lebih begitu. Tapi hmm. saya tidak tidak merasa punya masalah apa-apa. Kalau dengan Bu Menteri BUMN Bu Rini Sumarno baik-baik aja. Baik-baik. Baik-baik saja. Hmm. Artinya kadang-kadang bisa di komunikasi baik, koordinasi baik. Karena kan irisan saya dengan Bu Menteri BUMN kan cukup banyak tuh PLN, Pertamina, Antam, semua perusahaan energi kan dalam wilayah saya jadi uh, sering komunikasi sering komunikasi. Nah, Mas Dirman, tadi kalau dikatakan bahwa banyak pemain-pemain lama yang kemudian tersingkir ya ketika Petral kemudian dibubarkan. Nah, sekarang pemain-pemain lama ini apa yang dikerjakan sekarang ini? Saya tidak tahu. Uh, sebetulnya kan kita tidak bisa membedakan atau tidak perlu membedakan lama dan baru. Dan saya selalu dikasih pesan oleh beberapa orang lu, Anda ngapain? Mesin musik saya bilang, saya tidak memusuhi siapa-siapa. Dan saya mengatakan berkali-kali, setiap bisnis itu berhak untuk berbisnis terus. Tetapi, hmm. jangan punya pretensi terus pengen mengkooptasi sistem. Yang tidak boleh itu kan berdagang, gitu. Tapi kemudian punya pretensi saya harus kontrol Menteri SDM, saya harus kontrol Menteri BUMN, saya harus kontrol di rute Pertamina, sampai saya harus kontrol Istana. Hmm. Kan ada orang punya kebutuhan seperti itu, ada, itu ada yang orang yang ingin mengontrol. Saya, saya kira, saya kira itu yang menjadi menjadi pretensi orang-orang itu, dan mengakibatkan apa? Langkah pembenahan normal itu dianggap sebagai sedang memusuhi, padahal sebetulnya kita sedang meluruskan jalan saja. gitu. Seberapa kuat sebenarnya orang ini yang mau mengontrol Istana, mau mengontrol Menteri SDM, mengontrol Direktur Pertamina. Loh di masa lalu ada orang yang diangkat diberhentikan karena restoran itu terus bagaimana tidak kuat gitu dan sekarang orang itu masih mencoba terus. Oh, e, me, me, mengusulkan dirut Pertamina, mengusulkan dirut ini di, dan dan di mana ini orang ini berada dalam struktur kekuasaan. Kalau dalam struktur lebih gampang kan? Iya. Ini kan di luar di luar kekuasaan yang saya kekuasaan, sebut yang tapi saya sebut semua sebagai, kepada eh, orang ini. Yang saya sebut sebagai berdagang tapi punya pretensi ingin mengontrol. Itu hmm. Yang mesti diperangi, karena hmm. itu yang merusak sistem, merusak demokrasi, merusak tatanan berniaga, dan saya kira semua orang marah. Itu hanya hmm. masalahnya, ada yang berani atau tidak. Gitu, hmm. e, so, saya kira semua orang tidak nyaman dengan itu. Gitu. Hmm. Nah, selama Mas Dirman melakukan gebrakan-gebrakan membubarkan petral, kemudian melakukan apa saja, apakah kemudian ada ancaman-ancaman yang muncul kepada Mas Dirman, termasuk yang terakhir adalah penembakan di, di, di kantor uh, SDM sendiri. Eh, siapa eh, sebenarnya yang disasar itu di dalam? Kementerian banyak analisis, tapi saya juga tidak mau berprasangka gitu ya. Hanya kalau dari konsistensi pesan dari zaman dulu lah, dari zaman saya di Pertamina itu pesannya sama lah. Hati-hati, jangan terlalu lurus, jangan terlalu lurus, jangan nubruk-nubruk orang ini gitu ya. Hmm. Untuk apa melawan segala macam itu konsisten. Hmm. Dan saya mengatakan ya amanah kan mesti dijalankan gitu. Dan 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 risikonya mungkin saja orang-orang itu tidak nyaman dan. Hmm. Tidak nyaman cara mengganggunya dari mulai pesan-pesan halus lewat teman-teman, SMS-SMS gelap gitu ya. Hmm. Pertanyaan apakah ini manusia? SMS gelap. Apa yang kira-kira SMS gelap yang masuk itu Ya bertanya misalnya apakah ini manusia juga gitu. Apakah ini manusia juga? Apa orang ini nggak punya takut? Nggak gitu ya. punya takut. Uh, uh, apakah seluruh ancaman-ancaman itu berhubungan atau tidak? Saya nggak tahu tapi ini dari, demo, dari nomor yang sama. Berangkatnya nomor, nggak penting kan? Bisa oh, digabungkan, ya. okay. ya, ya. tapi pesan-pesan tapi itu selalu nyampe. Dan, dan uh, dari mulai lewat kawan-kawan aktivis, sampai lewat pejabat, sampai lewat teman-teman uh, uh, media, itu nyampe lah. Bahwa untuk apa sih? Saya bilang bukan untuk apa-apa, karena memang tugas saya harus meluruskan sistem itu hmm. aja, dan penembakan itu bagian dari teror juga. Agak sulit dijawab, tapi kalau ditanya balik apalagi, e, hmm. untuk apa gitu ya, hmm. kalau bukan, sebenarnya kalau misalnya mau menyakiti kan saya kemana-mana nggak pakai pengawal, pakai mobil biasa, jadi bisa saja. Tapi kan e, ternyata sampai hari ini selamat-selamat saja -selamat dan artinya memang tidak ada maksud lebih kepada pengen memberikan pesan e, menekan barangkali gitu. ya yeah. Mas Dirman, ada pesan-pesan SMS, jangan terlalu lurus, kemudian Anda membubarkan petrol. Tapi Anda juga dituding, sebenarnya kadang menggunakan jet, menggunakan helikopter yang dimiliki oleh petrol itu sendiri. Petrol tidak punya helikopter, petrol nggak punya jet. Okay. Eh, beberapa kali saya traveling memang disediakan pesawat sewa, tergantung situasinya. Hmm. Yang dulu menjadi ribut di petrol itu sebetulnya saya sedang di petrol, karena sedang bertemu dengan... Uh, ada Mas Faisal Basri juga waktu itu. Ada Mas Faisal Basri? Kemudian malam-malam ditelepon oleh protokol bahwa saya harus pagi-pagi ada di Lok Sumawe. Dan tentu saja tidak ada penerbangan reguler dari, dari Singapura ke Lok Sumawe, kan. Hmm. Kemudian saya disewakan pesawat, ya namanya jet pribadi, namanya pesawat. Jadi, dan, dan tidak ada hal yang luar biasa karena sekali-kali saya juga menggunakan itu sewa, patungan dengan beberapa perusahaan yang memang mau menggunakan. Satu ketika kita ke mana Donggi Senoro gitu ya, hmm. meresmikan kilang itu patungan dari mulai Pertamina, Medco, SKK Migas, SDM e, sewa bersama dan itu lebih murah karena kebetulan penerbangan ke Luwu itu kan tidak ada yang reguler yang hmm. yang cepat. Jadi yang begitu bukan isu lah. E, hmm. Itu hanya fungsional saja gitu. Fungsional. Hmm. Oke. Okay. Mas Dirman, tadi juga pertanyaan. Tadi kan ditanyakan di awal menanyakan hubungan dengan Menko gitu. Tapi hmm. ada juga kritik. Mas Dirman nggak pernah datang kalau diundang oleh oleh Menko SDM seperti Mengko maritim maksudnya? sebetulnya kita diundang baru tiga kali rapat tiga kebetulan kali rapat. dua kali rapat saya di luar kota jadi tidak ada hubungan antara antara saya tidak datang dengan uh, Pak Menko bersikap begitu menurut saya lebih dan sebetulnya kan memang secara fungsi gitu ya uh, rapat Menko itu sepanjang dihadiri oleh orang yang punya kompetensi punya otoritas selesai. Uh, uh, Seja, sebagai pribadi saya sejak awal sudah uh, menawarkan diri lah untuk datang ke rumah untuk apa soan gitu gitu tapi hmm. sampai kemudian terjadi apa ya sikap-sikap yang menurut saya out of proportion, out of proportion. menjadi saya -tidak, tidak tidak merasa tidak merasa nyaman saja gitu dan hmm. dan menurut saya yang namanya bekerja di publik kan ada etika kalau orang belum punya data tidak paham masalah kemudian menyerang di mana-mana menurut saya sih itu sesuatu yang apa ya dan saya saya mengalami ancaman dua kali itu ancaman dua ancaman. kali menekan nekan anda jangan macam-macam segala macam itu saya saya nggak nggak bisa dikitukan gitu saya hmm. nggak bisa dikitukan. jadi ada kebal kebal betul terhadap ancaman atau ada banyak sekali ancaman ya, yang diterima? ya bukan kebal tapi untuk apa sih begitu kerja baik-baik saja kan sudah repot apalagi hmm. itu harus sampai mengancam-ngancam gitu ya hmm. bong beban sehari-hari sudah sudah udah, cukup udah aja, berat gitu. iya nah sekarang cerita yang menarik ya ketika presiden di Amerika Mas Tirtaman juga berada di Washington gitu kemudian mengirim pesan uh, WhatsApp ya isinya adalah presiden yang sangat fungsional itu anda tulis sendiri saya tulis sendiri saya tulis sendiri bangun tidur sambil apa ngopi begitu kemudian hmm. saya karena saya ngerasa gini lalu lintas yang saya dapat seolah-olah presiden tidak dihargai presiden tidak disambut dengan kebesaran presiden hmm. uh, apa namanya tidak tidak tampil sebagai tamu yang penting padahal yang saya lihat sehari-hari itu kan dua hari di sana seluruh meetingnya itu meeting yang sangat berisi dan dan apalagi dalam pertemuan presiden Obama sesuatu yang menurut saya patut disyukuri sebagai bangsa karena disikapi dengan dengan sangat serius gitu hmm. e, tapi orang kan lihat simbol-simbol yang simpel, simbol-simbol jemputan simbol, jadi Uh, saya merasa punya kewajiban meluruskan bahwa eh, kita ini ke Amerika dihormati sebagai bangsa dan kita menghasilkan Kenapa banyak harus hal. harus Mas Diriman yang meluruskan? Enggak tahu, saya spontan aja tuh. Spontan? Saya spontan aja karena karena ngerasa saya kan ada di situ dan, dan sebetulnya gini Mas. Saya tuh nulis bukan untuk media loh, bukan saya nulis untuk, untuk media. teman. gitu. Okay. Uh, saya cerita kepada teman, kemudian teman mengatakan ini bagus juga disirkulasikan ya silakan saja. Hmm. Jadi yang mengirimkan ke berbagai media sebetulnya bukan saya. Nah kebetulan... Kawan-kawan media minta izin, boleh nggak dimuat gitu. Hmm. Ya silakan saja kalau hmm. untuk baik. Jadi tidak ada niat lebih jauh dari itu sekedar meluruskan apa yang kami alami di Amerika Serikat kemarin. Tapi kadang dibaca sebagai minta perlindungan politik. <laughs> ya itulah kadang-kadang mungkin saya nggak ngerti politik kali ya. Nggak ngerti politik? Jadi eh, saya bekerja dengan apa adanya tapi ditafsirkannya berbeda gitu. Dan, hmm. dan terserah saja gitu. Saya, saya tidak merasa... Tidak merasa harus sampai seperti itu, dan sebetulnya kan saya punya filosofi yang namanya job security, di mana pun nih hmm. mau di pekerjaan biasa, mau di seperti itu. ada dua saja: satu integritas, satu lagi kompetensi. Gitu, hmm. dan job security tidak berarti duduk di sini selama-lamanya, kan? Hmm. Kalau saya menjaga integritas dan saya menjaga kompetensi, saya berhenti juga besok kerja lagi gitu. Hmm. Dan saya dari dulu begitu, jadi hmm. tidak pernah punya pikiran untuk jagain apa yang saya, saya duduk itu selama lamanya termasuk dan dalam ini sebuah juga. kesempatan Mas Diman mengatakan tidak ingin mengubah warna saya saya tetap seperti ini dan akan tetap <laughs> seperti ini itu konteksnya seperti apa sebetulnya karena gini banyak orang punya imajinasi seolah-olah menteri itu segala-galanya gitu ya. hmm. jadi begitu duduk berusaha keras bagaimana caranya mempertahankan dan banyak kawan-kawan kasih nasihat saya Mas ini kan sampean sudah di sini sayang kalau kemudian lepas karena itu janganlah terlalu polos. Jangan terlalu lurus, hmm. jangan terlalu uh, apa namanya nggak ikut-ikut sebagaimana pada umumnya lah saya nggak ngerti apa. Tapi hmm. saya bilang yang saya tidak bisa sanggup itu ketika saya selesai dengan pekerjaan kembali sudah bukan lagi saya yang dulu gitu. Hmm. Jadi saya tidak akan melakukan apapun yang aneh-aneh. Inilah nah, integritas sebetulnya. Mudah-mudahan. Jadi jadi kembali pada tadi bahwa saya punya filosofi, job security itu itu senot kedudukan, tapi bagaimana kita menjaga kelulusan, jaga kompetensi sehingga mau dalam posisi apapun, berhenti kapanpun itu bukan masalah. Tapi yang penting adalah kita bisa tegak sebagai sebagaimana adanya gitu. Gebrakan-gebrakan Anda lakukan membuat Anda merasa banyak orang yang ingin menyingkirkan Mas Dirman dari kursi kabinet? Kalau menurut saya lebih banyak yang ingin mempertahankan. Banyak yang ingin mempertahankan, <laughs> tapi ada juga yang ingin menyingkirkan. Pasti. Eh, tapi itu kan sebetulnya masalah masalah teknis saja. Masalah teknis artinya orang-orang itu merasa hanya dengan menyingkirkan orang ini maka agenda-agenda dalamnya -agenda bisa dipertahankan. Dan kembali pada dialog saya dengan Presiden, up to number one kan, jadi secara beliau dan, dan kalau soal reshuffle, guyon saya sebelum diangkat sudah disuruh di reshuffle gitu. C C jadi, sebelum diangkat sudah di Jadi kalau hari ini setiap bulan, setiap tiga bulan musiman ada ada permintaan reshuffle itu itu bukan hal baru lah. Gitu. Oke, okay. setahun setahun lebih lah menjabat Menteri Sdm. Seberapa pelik sebetulnya urusan ke Sdm ini? <tuh> Saya hampir tidak pernah istirahat sama sekali. Tidak pernah istirahat. Weekend terus dan dan bukan mau merasa so apapun tapi memang memang ada saja agendanya. Saya pernah selama setahun ini ngambil cuti tiga hari dan Memang kalau saya boleh bagi tiga front itu front pertama yang internal administrasi gitu ya okay. birokrasi ngurusin budget segala macam e, orang e, mutasi rotasi front kedua front nasional hmm. polisi-polisi produk-produk delivery front ketiga internasional ini kalau mau diladenin semua kalau kita fokus pada ngeladeni internasional ininya pasti kedodoran gitu. Oke. Okay. Begitupun kalau kita fokus pada yang birokrasi jadi memang betul-betul luar biasa lah. dan dan saya bersyukur diberi kesehatan saya juga bersyukur bahwa seluruh tim saya itu sehat fully support gitu ya jadi beban berat apapun bisa kita bagi oke okay, baik menangani sektor energi dan sumber daya selalu menjadi incaran kelompok kepentingan tanda tangan seorang menteri energi punya nilai luar biasa komitmen berbakti untuk negeri amat dibutuhkan dari seorang menteri energi namun sebagai pembantu presiden dukungan politik sang presidenlah yang amat menentukan Demikian, satu meja malam ini. Selamat malam, dan sampai jumpa pekan depan.